Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala misat al-tankir wa wasail al-tanwir wa husn al-tadabburi biqawli man biyadihi al-tadbir. Falahu alhamdu wal minnah arsala ilayna al-mustafa hadiyan wa da'iyan ila al-haqq wal jannah. فزكى به النفوس حتى صارت مطمئنة راضية مرضية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita bersama-sama setelah kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah-ibadah kita yang penuh dengan kekurangan, kelalaian, semoga Allah menerima kebaikannya dan memaafkan kesalahannya. Para jamaah rahimakumullah, seingat saya kajian pagi kita ini dulu sampai surat Al-Baqarah, dan pagi ini juga masih surat Al-Baqarah. Kita akan membahas Al-Baqarah 28 sampai 22-12. Jadi kurang lebih 5 ayat kita akan membahas di pagi hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan 5 ayat ini menjadi hal yang menyebabkan kita semua lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah rahimakumullah, 5 ayat ini adalah 5 ayat yang membahas tentang ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia itu menerima Islam dengan sepenuhnya dan manusia mengikuti syariatnya, dan manusia harus takut di saat dia berbeda dengannya. Jadi ini 5 ayat ini kita mengupas akan di area itu, tidak keluar dari itu. Kita fokus akan membahas tentang bagaimana Allah mengajak kita agar kita menerima Islam ini dengan sepenuhnya. Kenapa saya katakan agar kita menerima Islam dengan sepenuhnya? Karena Islam itu adalah agama Allah, dinul ilahi, yang tidak bisa kita terima sebagian kemudian kita tolak sebagian. Itu tidak bisa. Jadi kalau dibahasakan kasarnya, ya masuk-masuk, ya enggak-enggak. Artinya apa? Kita adalah orang yang saat ini dipilih oleh Allah berada di dalam agama Islam, maka masuklah di dalam agama itu dengan sepenuhnya. Namun nanti ada beberapa pembahasan yang perlu kita gali dan kita ketahui, karena begitu pentingnya pembahasan ini di zaman sekarang, di mana di zaman sekarang ini Islam ini sudah mulai mau diilbaskan. Jadi diselirukan antara hak dan batil itu di zaman ini sudah semarak. Jadi hak dan batil itu ada yang perbedaannya tebal sehingga kita mampu membedakan secara langsung. Jadi tebal perbedaannya. Contoh misalnya ada orang datang bawa harta kepada kita, bawa uang. Ya kasihlah kepada kita, ini uang. Kita tanya, misalnya, uang dari mana? Dia kata ini uang hasil mencuri. Kemudian dia jawab yang satu lagi, ini uang hasil kerja. Kira-kira orang sebodoh di antara kita bisa membedakan enggak antara uang hasil curian sama uang hasil kerja? Kira-kira bisa ngebedain enggak? Bisa ngebedain mana halal mana haram. Tapi kadang-kadang ngebedain bisa, tapi nolaknya sulit, teman enggak? Kadang diterima juga. Dia terima juga itu uang. Dia ambil juga. Tapi kita ingin berbicara ada hak dan batil tapi tebal.
ada hak dan batil, tipis perbedaannya. Ini yang jarang sekali orang selamat, sehingga hak dianggapnya batil atau batil dianggapnya hak. Ini yang selir. Beberapa minggu yang lalu saya kasih contoh, dan ini batil di dalam hak, yaitu tentang masalah penceramah di atas panggung yang dia adalah orang yang bukan ahlinya. Satu, dia banci. Kedua, tidak pantas seseorang yang berpakaian seperti itu, berpakaian yang dilaknat oleh Allah, berpakaian dan bertingkah laku yang dibenci oleh Allah, kemudian dia menyampaikan syariat Allah. Itu tidak pantas. Namun kenyataannya banyak orang menerima hal itu. Kenapa ada orang yang menerima hal itu? Karena tipis perbedaannya, sehingga jarang orang yang selamat. Dan orang-orang yang selamatlah dari hal tersebut, mereka adalah orang-orang yang bukan pinter, bukan jago ngaji, bukan, bukan jago dalil, bukan, tapi yang disayang oleh Allah, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Bahkan sebagian berita menyampaikan waria itu seorang budak katanya, di luar Islam. Kalau demikian benar kabar itu, maka ini kehancuran di atas kehancuran. Ini contoh saya gambarkan, agar bapak-bapak ini, agar para hadirin ini bisa mengambil agama itu dengan benar-benar, dari sumber yang benar, dari guru yang benar. Karena kalau kita sumbernya salah, gurunya salah, maka apa yang kita ambil pun salah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, beliau sampaikan, al-ilmu din. Al-ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Jadi patokan orang agamanya benar itu patokan di ilmunya. Ini jangan main-main loh. Makanya kenapa orang yang enggak mau menuntut ilmu dia dibenci oleh Allah? Karena agamanya tidak akan hidup. Sebagaimana jasad butuh dengan gizi, maka ruh pun sama butuh dengan gizi. Gizi tubuh makanan, gizi ruh adalah ilmu. Makanya kata Nabi, al-ilmu din. Maka patokan manusia agamanya kuat dan tidak, bagaimana posisi dia dengan ilmu kuat dan tidak. Patokannya orang agamanya benar dan tidak, patokannya pada ilmunya yang benar ataukah tidak. Karena kalau ilmu-ilmu sudah sesat dan menyesatkan, ini berbahaya. Bagaimana orang dididik untuk menyekutukan Allah? Bagaimana orang dididik untuk jauh daripada Allah? Ini kan sudah bukan ilmu lagi, ilmu tapi menyesatkan, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad, al-ilmu di, ilmu itu agama. Pada saat ilmu itu agama, maka Nabi pun menyampaikan, fanzuru, maka lihatlah oleh kalian semua, min aina ta'khuduna ad-din, dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi pada saat ilmu itu adalah agama, maka perlu hati-hati mengambil ilmu, karena kalau salah ilmu, agama kita pun luntur sudah. Agama kita luntur. Ke depan kita punya agama, dihina-hina, dicaci maki, kita santai sudah. Tidak peduli sudah. Karena maksud agamanya salah. Loh, kenapa agama Islam kan satu, Ustaz? Iya, tapi cara menimba ilmunya yang salah. Makanya para jamaah rahimakumullah, saran saya pagi hari ini yang pertama adalah, ayo belajar ilmu yang sungguh-sungguh, gali yang benar-benar, lihat secara dalil, bukan dalil sebatas dalil hanya kulitnya saja, namun dalil dengan keseluruhannya. Ya, makanya semalam itu pernah saya sampaikan tuh semalam, subhanallah, banyaknya orang-orang di zaman sekarang, mereka belum pantas untuk menyampaikan ilmu agama, tapi dengan keberaniannya akhirnya menyampaikan. Saat penyampaian itu disampaikan, maka yang disampaikan bukan ilmu yang dipelajari, namun kesalahan-kesalahan yang dianggapnya sebagai ilmu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man ta'allama bighairi syaikhin, barang siapa yang belajar tanpa ada guru,
fasyaihuhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Wa man ta'allama bighairi syaikhin, orang kalau belajar tanpa guru, fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau makna hadis atau kama qala ulama. Ya, apa yang katanya? Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa ada guru, maka gurunya setan. Loh, kenapa gurunya setan? Karena dia belajar itu bukan bisikan-bisikan yang sampai dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai ke Rasulullah, namun dari bisikan hawa nafsu. Dan disitulah setan akan membisikkan kepadanya. Dan disampaikan juga, barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya, madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau ada orang berbicara, Ustaz, saya baca sendiri juga manfaat, saya bisa, saya paham. Iya, tapi fahammu dan manfaatmu sangatlah minim, sedikit. Justru madharatmu dan kesalahanmu itu lebih banyak daripada benarnya. Ini kalau tidak salah ucapan Nabi atau ucapan sahabat gitu. Saya agak lupa itunya. Tapi teksnya seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan betapa pentingnya kita mencari guru yang tepat. Karena kalau guru sudah enggak tepat, bawanya jalurnya sudah enggak tepat. Ya. Makanya para jamaah, saya minta maaf, ini pagi babnya bab ini, ya. Harusnya mungkin babnya bab yang lain. Ya. Ada bab yang lain enggak yang lebih penting untuk pagi ini? Kalau enggak saya ganti aja babnya deh. Ada yang perlu dibahas tadi? Ini aja lanjut apa ada yang lain? Bab Pilkades. Masyaallah. Jadi, pokoknya siapapun yang menang ya Pilkades kita di zaman ini nih, semoga Allah bimbing mereka ke jalan yang terbaik. Itu aja sudah deh. Itu aja sudah. Cari yang terbaik, cari kades yang pro agama. Cari kades yang pro syariah. Karena ada satu kades, saya tidak perlu sebutkan itu desa mana, itu kepala desanya tukang judi, tukang main ngadu ayam. Bahkan di salah satu kamar ruangan di kantor desanya kadang dipakai judi, kadang di belakang kantor desanya ada tempat pertarungan ayam, judi. Nah, kalau yang seperti itu berbahaya. Dan rata-rata kades-kades seperti itu preman-preman yang naik. Makanya benar, dulu ada sempat seseorang yang berbicara, kalau orang baik fanatik dengan politik, maka orang-orang jahatlah atau orang-orang buruklah yang akan memimpin. Itu benar. Makanya kalau bapak-bapak ditunjuk jadi kepala desa, jangan nanggung-nanggung, ayoin sudah, tarung sudah, jalan sudah. Jalan sudah, tapi harus niat yang lurus, niat yang baik. Karena di dalam itu juga ada dakwah, kan begitu. Di dalam itu juga ada dakwah. Jangan terlalu fanatik dengan politik atau kepala desa yang itu, jangan. Karena di dalamnya ada dakwah. Kalau misalnya kotor semua, ya kamu bersihkan. Oh, enggak bisa Ustaz, sulit. Bisa. Bisa. Kalau jadi kepala itu bisa. Karena ekor ngikutin semua, badan ngikutin semua kepala. Ya. Hanya kalau ada di antara bapak-bapak yang mau nyalonin jadi bupati, saya dukung. Saya doakan ada 2024. Ada enggak ada? Pak Karman, ada Pak Karman? Bandung. Bandung. Nyalonin jadi kepala itu rumah tangga, kepala rumah tangga. Wali kota. Nah itu bapak-bapak ya. Baik, ayo kita baca bapak-bapak, agar ayat ini betul-betul kita fahami bersama-sama. 208 sampai 212. Oh, ini ujungnya 212 di ayat. Kayaknya ngenang kita sama 212 kayaknya nih. Masya Allah. Ada-ada aja 212 ya. Masya Allah, indah itu gerakan Islam. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bapak-bapak baca dulu yang pegang Quran, coba dibaca ikuti saya. Ya. Al-Baqarah 208 sampai 209. Yang pegang Al-Quran, ayo ikuti saya. Yang pegang Al-Quran, ayo ikuti saya. Ya. A'udzu billahi minasy
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silm kaffah. والله يرزق من يشاء.
Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua, fisilmi, di dalam Islam, kafah, secara menyeluruh. Jadi para jamaah, pertama perintah Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah di dalam Islam itu kafah, secara menyeluruh. Kemudian wala tattabi'u, dan janganlah sekali-kali mengikuti khutuwat syaitan, dengan jalan-jalannya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setanlah bagi kalian musuh-musuh yang nyata. Kalau bapak-bapak sekilas bertanya, jalan syaitan itu apa Ustaz? Salah satu jalan yang paling digemari oleh syaitan adalah at-tanazu' wa at-tafriq, perpecahan dan perebutan. Itu paling senang. Setan itu paling senang. Makanya Allah firmankan, innahu lakum aduwwun mubin, innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduwwun, adalah musuh, mubinun, yang nyata. Fa in zalaltum, apabila kalian sesat atau salah jalan, min ba'di ma ja'atkum, setelah datang kepada kalian al-bayyinatu, penjelasan tentang Islam, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha mulia Allah, hakimun, maha hakim. Maksudnya apa? Aziz, perhatikan, aziz itu adalah tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Artinya Allah tidak akan kerugian manakala orang-orang itu zalal. Zalal itu terpeleset atau keluar daripada jalurnya Allah. Allah itu aziz. Itu makna aziz. Kemudian Allah itu hakim. Apa makna hakim? Makna hakim bimakna Allah itu hakimun fi ibadih. Allah itu maha hakim, maha benar, maha lurus di dalam hambanya. Yujazi man sya'a bi'amalih, Allah membalas kepada hamba-hambanya sesuai dengan amal-amalnya. Maka kalau bapak-bapak ditanya, Ustaz, makna hakim yang paling gampang apa sih? Makna hakim yang paling gampang adalah Allah yang maha membalas hambanya, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk, itu hakim namanya. Ini untuk Allah. Makanya di sini kata Allah, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, apabila kalian salah jalan, kalian terpeleset, kalian keluar daripada jalur yang benar, setelah datangnya bayyinat, penjelasan tentang agama, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah aziz, sesungguhnya Allah itu hakim. Kemudian hal yang duruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yang duruna, tidaklah mereka semuanya melihat, tidaklah mereka semuanya menanti, illa an ya'tiyahumullah, terkecuali mereka itu penantiannya sampai datang kepada mereka siksaan Allah. Dari mana siksaan Allah datang? Fi dhulalim minal ghamam, dari bawah teduhnya awan. Teduhnya apa? Awan. Wal malaikatu, dan para malaikat yang membawa azab. Wa qudiyal amru, dan ditetapkanlah perintah untuk diazab. Ini di sini sedikit dulu saya sampaikan, ada bahasa mereka selalu menanti. Mereka ini siapa? Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani zaman dulu. Mereka menanti sehingga penantian mereka itu sampai datang azabnya Allah. Sampai datang azabnya Allah melalui teduhnya awan. Ini ada bahasa azab datang melalui teduhnya awan. Maksudnya apa melalui teduhnya awan? Maksudnya adalah awan itu biasa dipandang oleh manusia penuh dengan kasih sayang. Artinya, oh awan, indah nih, jadi teduh, jadi tidak panas, ada kasih sayang. Menunjukkan azab Allah itu diselimuti oleh hal tersebut sehingga datangnya itu secara tiba-tiba mengagetkan orang. Jadi tidak ada azab Allah itu datang
tidak ada. Maka oleh sebab itu kita pahamkan dulu, mereka itu selalu menanti sehingga datang kepada mereka azab Allah melalui teduhnya ghamam atau awan, dan para malaikat pun turun dan ditetapkanlah perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah akan dikembalikan semua perkara. Semua perkara akan dikembalikan kepada Allah. Ini kita ngaji ini sekarang pagi ini duduk nih, ini akan dikembalikan kepada Allah. Orang yang saat ini mereka sedang melakukan maksiat akan dikembalikan kepada Allah. Orang yang saat ini sedang melakukan taat akan dikembalikan kepada Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Makanya catatan, tolong dicatat. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, saya bingung. Bingung apa? Di zaman sekarang ini banyak guru begini, 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 begini. Aduh, saya ngikutin yang mana, Ustaz? Kamu harus ingat satu ayat. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah akan dikembalikan semua urusan. Maka kalau bingung ngikuti guru yang mana, maka lihatlah guru-guru itu pada saat wafatnya seperti apa, ikutilah murid-muridnya, ikutilah ke bawahnya, karena yang menjadi penentuan itu saat wafatnya. Coba lihat, ayo lihat, silahkan. Pernah lihat guru-guru mana yang wafatnya luar biasa, ada cahaya, ada kelebihan, ada kemuliaan, jasadnya digali masih utuh? Ayo coba. Bahkan saya pernah ngobrol ada salah satu orang dia berdebat karena masalahnya fatal, akhirnya saya lawan sampai ujung-ujungnya dia tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Sampai saya, sudahlah beginilah, daripada repot, ayo kita minta izin gali kuburan guru kita dan gali kuburan guru ente, kita lihat di dalam kuburan mereka posisinya seperti apa. Jadi kalau orang buat bingung tuh lihat bagaimana saat orang ini meninggal dunia, senyum, wajah bercahaya, ikuti, pasti ilmunya benar, pasti amalnya benar, pasti yang dibawa benar, matinya juga benar. Itu wa ilallahi turja'un, semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau matinya di WC, matinya kena kotoran, matinya ini udah menunjukkan enggak benar. Seperti contoh waktu di Iran kalau tidak salah ada yang diulamakan, ya ternyata matinya di dalam WC, jatuh di WC lagi buang air besar, akhirnya mati di dalam WC. Kelas ulamanya matinya di dalam WC. Gimana kelas ininya, pengikutnya? Tapi ulama-ulama kita coba lihat, ada yang meninggalnya saat sujud, ada yang meninggalnya saat tasyahud. Bahkan kita punya salah satu guru di atas guru kita, artinya guru saya, gurunya lagi, itu beliau wafatnya persis sedang menyampaikan syariat, sedang menyampaikan agama, persis pada saat beliau berdiri di mimbar, beliau sampaikan sebuah hadis yang hadis itu bunyinya kalau diterjemahkan, barang siapa yang perkataan di akhir kehidupannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu kalimat hadisnya. Cuman dia orang Arab. Pada saat beliau berceramah mengatakan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah, plak, meninggal saat itu. Apakah mati seperti itu bisa? Bisa apa kita pilih? Enggak bisa. Itu mati yang luar biasa karena amal dan agama yang dibawa itu benar dan luar biasa. Coba tengok siapa yang pernah wafat seperti itu. Sulit kita temukan. Makanya subhanallah, bapak-bapak, ini ayat mengingatkan. Nanti kita bahas kembali ulang. Di sini disampaikan wa ilallahi turja'un umur, dan kepada Allah lah semua urusan akan dikembalikan. Sudah dikembalikan nanti, ayo masalah apa? Ada orang pinjam duit sama kita, akhirnya kabur-kabur, gak karuan, gak bayar, dikembalikan nanti. Dia di dunia bisa kabur, di akhirat gak bisa. Jangankan ratusan juta, puluhan juta, capek aja, gak bisa kabur, gak bisa lari, mau kemana? Yang punya-punya utang nih, yang punya utang, ayo sadar-sadar, ayo bayar cepetan. Sampai udah 10 tahun belum bayar-bayar. Ini diantara bapak-bapak yang hadir, pasti ini pernah pinjemin uang tapi belum dibayar-bayar, giliran ditagih galakan dia. Apa sadarnya? Wa ilallahi turja'un
kepada Allah lah semua urusan akan dikembalikan. Ayo, mau dikembalikan ke mana lagi? Makanya bapak-bapak, saya tuh sekarang punya telinga tuh selalu terngiang. Apa terngiangnya? Ayo, kamu nih hidup cuma sekali. Ayo ngapain lagi? Beri manfaat, tebarkan ilmu, tebarkan kemanfaatan, kemaslahatan, persaudaraan, persatuan kepada orang-orang yang kau bisa jangkau. Maksudnya apa? Inilah hidup, ayo kesempatan. Jangan belajar berpecah belah. Jangan belajar membenci orang. Kalau sudah ada ajaran agama mengajarkan benci kepada orang, mengajarkan menyepelekan orang, mengajarkan menghina-hina orang, maka itu sudah bukan agama lagi. Itu bisikan dari hawa nafsunya yang diselimuti di dalam agama. Agar dia tidak ketahuan salahnya, maka selimutnya agama, orang melihat selimut ini tidak melihat apanya? Isinya. Karena pada hakikatnya yang pengaruh itu isi. Pada hakikatnya yang pengaruh isi. Kalau bukan isi mah yang pengaruh, aduh enggak ada apa-apanya. Coba bapak-bapak ambil botol plastik. Itu botol plastik, kalau tidak ada isinya enggak ada harganya. Pada saat isinya berbeda-beda, maka harganya pun berbeda-beda. Itu botol plastik diisi air bersih, air minum, maka 3.000 harganya. Itu botol plastik diisi susu pakai apa? Pakai teh, jadi 8.000. Diisi itu botol plastik tuh pakai minyak zaitun, jadi 40.000. Diisi itu botol plastik pakai air apa? Air micin. Air apa? Sirup, jus, jadi 15.000. Diisi pakai madu, oh bisa 100.000. Bisa 100.000. Itu botol plastik, itu perumpamaannya kita manusia. Nggak ada harganya sudah. Yang membuat kita berharga apa? Isinya. Ayo kita mau isi apa? Madu berarti lebih mahal ketimbang diisi air mineral. Jus berarti lebih mahal ketimbang diisi air kopi biasa. Ini mau diisi apa? Kalau diisi air comberan kira-kira mahal gak sih? Satu botol plastik diisi air comberan, diisi air spitek, dijual lah.